Hey guys, kita mau ke Curug Cisadane. Cisadane yang ada di Bogor. Masuk lagi gunung, guys. Halo guys. Perjalanan sekitar 3 jam kata Om Daus. 3 jam. Ini kata si Daus. Perjalanan 3 jam. Si Daus kok pakai lewis-lewis deh. Pokoknya kita start dari jam 8:30 di parkiran OTW, baru rapatnya, itu rapatnya sih belum ya, kata jalan. Wah, suasananya coy, asik coy. Jadi ini yang mau ke Ciawi Tali nih, ke Curug Ciawi Tali. Sana jalurnya nih di pertigaan. Nih mau ke Cisadane, guys. Curug Cisadane. Lurus aja lu nanti dari apa? Nanti nemu jembatan lurus. Sawah dari bos. Hah? Foto bisa nih foto. Melewati lembah. Anjir. Hati hati. Aduh. Gila guys, lumayan jalannya. Ini lu nanti kalau udah melewati pesawahan, jadi lu nyebrang ke sungai gitu, terus langsung nemuin ke hutan. Sekitar udah hampir 15 menit perjalanan dan lumayan. Gila, sini makin terjal. Mantep lah. Yuk, semangat. Perjalanan udah sampai 1 jam. Jam 1 jam lebih. Nah, sekarang kita rehat dulu. Salah. Mantap, coy. Mantap. Mantap. Gimana perjalanannya? Sangat melelahkan, tapi seru. Ada tantangan banyak sekali, coy. Di Padang kayak gini enggak? Lebih parah ya Padangnya? Padang mah lebih parah gini, Man. Lebih parah. Lebih parah ini mah curugnya kecil. Iya. Airnya kecil. Ngops. Ngopai. Aja lah, 27 dan 829 merah tuh. Gas. Jangan wacana sama gua. Gua nungguin kata gua tuh ya, si kamret ikut gua mau si Daus. Pagi-pagi nge-WA 7:30 nih berangkatnya mah. Enggak, tadi ngeburu-buruin gua. Oke, gua baru tahu anjing masih nungguin lu. Oke, kata gua tuh. Pengen jam 8-an kata gua tuh santu. Gua subuh udah standby gua. Lu berdua nge-WA kata gua tuh masih pagi. Jauh gua. Bangun belum kata gua? Ai. Arek make baju enggak ngebalesan WA, we talanjang kene goblok. Aduh, anjing.
pakai baju doang. Cewek lagi, cewek lagi, skuy. Skuy. Skuy, skuy. Oke guys, kita tewe lagi. On the way lagi, on the way. Jalanan masih sekitar 2 jam ya, Bung? 2 jam lagi, Paman. 2 jam. Mantap, skuy. Di subrek lah, channelnya Gugun lah. Subrek, subrek. Nyebrang. Itu ayah padahal mah lewat situ, weh. Tuh. Bentar, Bung, lewat situ, Bung. Power tuh, eh. Ah, nggak sih buat itu. Lesang, lesang. Aduh, bener. Bener, lesang terjadi. Perjalanan udah hampir 1 jam setengah dari tempat istirahat. 30 menit lah. Ini tadi kita ngelewatin sungai sekitar 4 kali lewat lah. Ngelewatin sungai. Memang ini jalannya terjal banget. Jarang banget curug yang belum di apa ya? Curug yang belum banyak orang datang lah. Keren, sumpah. Ini udah kayak mau naik gunung. Yuk, lanjut. Mantul. Ngelewatin lagi sungai, guys. Berarti kelima emang buka jalur ya? Buka jalur, guys. Kita muter balik karena salah jalan. Gak ada jalur banget. Kayaknya tadi kita harusnya belok ke kanan. Ini kita ke kiri. Yut, skuy. Guys, tadi kita kesasar 30 menit dan sekarang udah nemu jalur deui, euy. Ripuh Bapak Agung. Ripuh sekali pemangku, aduh. Ripuh. Kudu smoking sebat-sebatan. Kudu sebat dulu ya. Sebat. Ini gara-gara tour guide-nya ya. Ripuh. Yuk, gas deui, gas. Thank you.
bentar lagi sampai. Setelah menempuh perjalanan sekitar dari jam 8, jam setengah 9, dari jam setengah 9 sampai sekarang, tadi nyampe jam 11 pas. Perjalanan tuh sekitar jam setengah lah harusnya, soalnya tadi ada kita kesasar lewat jalur, buka jalur, dan nyatanya bukan menuju ke apa, kayak terjun Cisadane ini. Jadi kita muter balik tuh, nyasar sekitar 30 menitan dan literally akhirnya sampai. Pak Agung, Pak Yudi gimana? Lapar bos. Lapar. Lapar. Tadi jauh. Tadi kok bisa nyasar gitu? Gimana ceritanya? Belum ngopi kayaknya. Itu belum ngopi. Belum ngopi. Karena belum ngopi, belum makan. Banyak kekurangan bos. Tour guide nya kayaknya kurang ini, kurang ngopi. Tapi alhamdulillah kita udah sampai juga bos. Udah sampai. Keren ya, keren. Mantap loh. Mamam. Oke guys, selesai mandi, kita mau prepare buat pulang. Tapi belum pulang, mau ngopi-ngopi dulu kan. Daripada lemah, enak. Oke, gue akhiri perjalanan kali ini ke vlog pertama gue menyusuri alam aja. Itu ke Curug Cisadane Bogor. Jadi kalau mau kesini sini aja. Ini curugnya rekomendasi banget. Soalnya curugnya belum banyak terjamah sama orang. Pokoknya mau ke alam mau apa. Dah, gitu ya. Bye.